Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bonggol Muria. Apa kabarnya hari ini guys? Semoga baik-baik saja ya. Semoga sehat selalu. Semoga bisa terus menambah wawasan seputar tanaman dan juga bonsai terutamanya. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit memberikan ilmu dan tips seputar tanaman ya. Bagaimana tanaman itu bisa tumbuh subur ya, karena tanaman yang tumbuhnya terhambat mungkin akan cenderung tidak subur ya. Jadi bagaimana untuk menyuburkan tanaman tersebut? Nah, saya ada sedikit tips untuk menyuburkan tanaman. Nah, ini contohnya adalah tanaman ilang-ilang. Ini kondisinya agak seret pertumbuhannya ya. Jadi saya buat sebuah pupuk dari bahan-bahan yang tidak terpakai ya, dari bahan-bahan rumah tangga yang tidak terpakai, seperti yaitu bahan utamanya adalah cangkang telur kayak ini ya, cangkang telur yang tidak terpakai, telurnya sudah dimakan, sudah digoreng, dan ini ada tambahan lagi yaitu bubuk kopi ya, bubuk kopi yang sudah dibuat ngopi. Kalau yang hobi ngopi, bubuknya jangan dibuang dulu ya. Ampas kopinya disendirikan, nanti dipanaskan lagi, diterik matahari, nanti bisa campuran buat pupuk ya. Jadi kedua bahan ini relatif ini ya, cepat untuk menyuburkan tanaman ya. Karena dari cangkang telur sendiri adalah untuk mengurangi keasaman dari tanah tersebut ya. Jadi kalau tanah itu pH-nya stabil, tidak terlalu asam, nanti pertumbuhannya juga akan bagus. Langsung saja kita buat pupuknya. Kita hancurkan aja. Kecil ya, agak kecil-kecil. Kalau bisa yang lembut lagi ini, kalau bisa lembut lagi, supaya nanti bisa tercampur rata ya. Dan kita campurkan bubuk kopinya. Ini enggak ada takarannya ya, mas, teman-teman. Ini sesuai ini ya, dari berapa telur tadi ya, lupa saya. Minimal 1:2 lah. Ini agak kebanyakan telurnya ini ya. Setelah itu langsung kita campur saja. Campur seperti ini ya. Kita campur. Jadi ini terbuat dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai ya. Istilahnya sampah yang sudah tidak terpakai, telur. Jadi bisa dibuat untuk pupuk tanaman Anda.
gini, gini. Kalau sudah tinggal kita kasih ke tanamannya, kasih aja. Ini karena berhubung tanaman saya enggak terlalu besar ya, jadi secukupnya saja teman-teman. Karena kalau kebanyakan makan juga nanti pertumbuhannya juga kurang baik ya. Itu teman-teman video kali ini tentang cara pembuatan pupuk organik dari ampas kopi dan juga cangkang telur yang sudah tidak terpakai. Jadi dari bahan-bahan yang tidak terpakai kita bisa berkreasi untuk menyuburkan dan mempercepat pertumbuhan tanaman kita ya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya supaya kalian dapat video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.